Nah, di dalam. Yo. Spesial ulang tahun. Wah, tiup lilinnya. Ayo, tiup lilinnya. Ayo. Tiup lilin. Yeay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Honda TV. Yes. Cek. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasi. Salam satu hati rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi bersama saya Karuna Honda TV. Hari ini teman-teman saya akan mengirim sepeda motor Honda PCX 160, di mana saya melihat unit PCX 160 yang lumayan banyak teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih warna hitam ya, warna merah, merah 4 ya, 5, 7. 7 teman-teman ya, dari 7 PCX akan saya kirim 2 hari ini. Dan tentunya salah satu motor PCX 160 di sini bertepatan dengan hari ulang tahun konsumen ya. Nanti motor PCX satunya akan saya hias. Kita akan belikan kue customer dan saya akan ikut ngirim. Teman-teman bisa melihat bagaimana proses menghias sepeda motor Honda dan bagaimana saya membeli kue nanti langsung ke Cakra ya. Tentunya buat teman-teman semua yang belum subscribe ya channel YouTube Karuna Honda TV, dipersilakan subscribe dulu. Pastikan menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda TV ya. Nanti akan saya arahkan kamera ke depan, sekalian kita menjelaskan proses indiannya bagaimana dan bagaimana pemesanannya. Dan buat teman-teman semua yang masih indian motor PCX 160, jangan skip videonya dan pastikan nonton langsung. Thank you. Semangat lagi. Salam sejahtera buat teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Hari ini saya akan mengirim sepeda motor Honda PCX 160. Tetapi momen spesial yang akan kita kirim di sini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun customer. Jadi kita akan hias motornya, kita akan beli kuenya. Tentunya pantengin terus di channel YouTube Karuna Honda TV. Nah, hari ini teman-teman, kita bisa melihat di layar kamera teman-teman, di mana unit PCX 160 yang tipe GBS banyak sekali datang, kecuali warna grey kemarin sudah laku. Hari ini turun banyak, di mana ada dua hitam, ini hitam, hitam ya, hitam, ini hitam, merah, merah, tiga merah, wow keren ya, merah, putih, putih, dua putih, empat merah. Ada 8 guys hari ini untuk unit PCX 160. Dua putihnya akan saya kirim, akan dihias ya, karena customernya berulang tahun ya, berulang tahun hari ini. Dan satunya masih menunggu hasil survei, uang mukanya 10.500 ya. Jadi nanti kita barengan ya teman-teman beli kue ya, beli hiasan, ada balon-balonnya juga untuk customer yang ulang tahun hari ini. Buat rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, bukan maksud saya membuat video ini hanya mengirim tentang cerita dari PCX 160 yang saat ini mungkin rekan-rekan yang lagi inden. Karena kebetulan teman-teman ya, setiap saya vlog, membuat video, pasti unit yang akan dikirim hari ini. Nah, ini kan PCX-nya laris, teman-teman. Karena kita mempunyai inden dan terus datang. Dan nantinya PCX 160 ini bisa ready. Ya, untuk yang tipe GBS. Tapi sementara untuk tipe ABS, teman-teman, belum ada unitnya datang. Saya review di sini, teman-teman, untuk teman-teman bisa sekedar tahu. Silakan cek di dealer masing-masing tempat teman-teman inden, di mana Honda PCX 160 yang tipe GBS akan banyak datang. Kenapa belum datang di daerah teman-teman? Kemungkinan ya, kemungkinan di dalam perjalanan yang belum sampai ke dealer, sehingga ditunggu saja ya motornya ya.
seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat langsung. Nah, biar lebih enak dilihat, teman-teman, saya akan memperlihatkan unitnya dari tampak depan, teman-teman. Maaf agak ribut ya, karena saya di pinggir jalan ini. Nanti sama-sama kita akan beli kue, kita akan beli hiasan-hiasan ya. Kita akan hias itu satu motor picik yang warna putih kita akan hias, dan juga yang warna putih satu, teman-teman, yang akan kita kirim juga. Jadi sama teman-teman, ada 4 yang warna merah juga kita akan hias. Maksudnya warna putih yang akan kita hias satu ya, karena berulang tahun satu orang ya. Yang sisanya akan kita kirim manual, biasalah kita kirim langsung ya. Tidak ada hias-hiasan yang spesial. Paling kita kirim akan terbagi beberapa tempat ini, teman-teman ya, supaya lebih maksimal pengirimannya. Dan saya sudah kontak customer untuk datang motornya hari ini, seperti itu. Tapi saya coba nanti tanya ke Finan ya, apakah motor PCX 160 yang tipe GPS yang warna putih saya, apakah ACC atau tidak. Kita coba tanya nanti di tim Finan. Ini Mbak Ainil dari FVF. Ainil sudah hasil? Belum yang sebelumnya? Belum dong teman ya. Jadi belum ada hasil yang PCX. Jadi saya harus beli kue kita ini hari ini. Jadi rekan-rekan mau ikut beli kue. Saya akan beli kue, hiasan, kue ulang tahun dan hiasan-hiasan balon di motor PCX 160 yang warna putih ini. Karena customer berulang tahun, sekali lagi berulang tahun, nanti akan saya lihatkan KTP-nya. Nah ini yang spesial teman-teman, customernya minta saya harus datang ya. Ternyata ada kejutan juga ya. Kayaknya akan ada makan-makan ini ya di hari Jumat. Lalu banyak tolakan ini beli ya. Gak ada makan-makan, banyak tolakan. Ya, jadi hari ini customer kita banyak, daftar 5 tolak 6. Ya, banyak sekali penolakan terjadi. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Itulah risiko di dalam marketing, teman-teman ya. Kita kadang customer yang ambil motor belum tentu ACC, teman-teman, khusus yang kredit ya. Kita proses dulu ya. Nah, makanya ini hari ini kita bisa melihat, teman-teman, barang-barang yang datang ya. Unit-unit yang datang maksudnya ada CRF ya, ada PCX seperti itu. Oke. Kita mau berangkat ke toko kue. Mirasa, yang menitip Mirasa? Ada kue ulang tahun, Mirasa? Cukup ya, uang kita hari ini. Teman-teman, kita berangkat ya. Kita berangkat membeli kue. Beli kue ulang tahun. Ya, saya naik mobil dulu. Kita berangkat langsung. Jadi teman-teman saksikan saja nanti ya. Pantengin terus, kita jalan, kita berangkat. Oke teman-teman, ini saya naik mobil dulu ya, biar aman. Saya matikan dulu kamera. Kita berangkat. Oke teman-teman, saya hias balon saja ini teman-teman ya, sama kue ulang tahun saya bawa kepada customer. Hari ini saya bersama Bapak Sabri langsung mengirim motor PCX hitam dan putih. Besok pagi ini putih ini akan dikirim lagi ya. Hari ini kita akan sudah kirim, dan termasuk untuk di Scoopy. Nah ini kuenya teman-teman ya, ini kue ulang tahun yang sudah saya siapkan. Sudah ada lilin juga ya. Ulang tahun kuenya ini saya sudah belikan kue. Aida, kebalik guys. Oke ini, selamat menikmati. Oh bukan ya, happy birthday. Happy birthday. Oke, ini motor PCX hitam, dan kita melihat teman-teman sosok PCX 160 GPS Combi Brake System yang berwarna putih, yang ada balon-balon hijau dan balon merah teman-teman ya. Ini mendadakan growth, ini mendadakan kita akan mengirim hari ini 2 PCX sekaligus langsung ke rumah customer hari ini. Woi, langit. Nah, ini dia. Kita akan ke rumah customer.
kita belum tiup balonnya ini. Pak Isna ini akan pasang balonnya seperti biasa. Kira-kira Pak Isna ini di mana dipasang ini? Ini di pijakannya ya. Nah, biar kelihatan Pak Isna ini masang. Ini pijaknya rekan-rekan ya. Nah, lihat Pak Isna ini niup ini, tuh. Ya. Wih, pijaknya ini. Ya. PCX. Ya. Oke. Wow, mantap ya PCX GPS ini, beratnya 130. 1 kilo. Ya. Oke. Kita jalan teman-teman ya. Kita akan mengirim sepeda motor Honda hari ini langsung ke rumah customer hari ini, guys. Ada 5 balon pecah warna hijau. Bed juga ada ini. Wih, keren. Pak Sapri, cukup ya ini? Ya, ya. 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 Apa? Yang desa. Desa itu kenapa? Sudah diinfo belum sama ini? Belum. Coba lihat di WhatsApp jamnya kali. Belum. Ini deh HP saya. Lagi live. Oke. Ya. Ya, ini balonnya diangkat nih. Ini Pak Sapri selalu motif protokol-protokol. Kita ngirimnya ini, teman-teman ya. BCX akan berulang tahun hari ini. Wow, siap-siap. Saksikan ya, jangan skip videonya, teman-teman. Ini langsung kita akan melihat bagaimana proses pengiriman sepeda motor Honda PCX 160 yang berulang tahun hari ini. Iya. Oke. Ya. Pak Sapri siap-siap. Kita ngirim teman-teman ya, persiapan hari ini. Dua picik. 1 kilo. Ya, ini punya ulang tahun ini. Langsung ditiup. Oh ya, ya, terakhir dah. Happy birthday yuk ya. Ya, ditiup dulu ya. Nah, di dalam. Yo. Spesial ulang tahun. Wah, tiup lilinnya. Ayo, tiup lilinnya. Ayo. Tip lilin, yeay. Ya, udah. Tanda tangan sekarang, tanda tangan. Anu ya, serah teri, apa? Jelasin dulu, Pak Sapri. Ya, ya. Ya, teman-teman, ini sudah turun ya untuk PCX 160 spesial kita kirim hari ini. Ada perangkat.
Oke. Oke. Itu kan rumah aku. Remote.